Halo Pedigers. Bulu tangkis merupakan olahraga yang sudah sangat tua. Yup, olahraga ini diperkirakan berkembang di Mesir kuno, India, dan China sejak 2000 tahun lalu. Seiring perkembangan waktu, bulu tangkis kini telah berubah menjadi olahraga modern dan populer yang dimainkan di seluruh dunia. So, Pedigers, kali ini kami akan menjanjikan informasi tentang perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam dunia bulu tangkis. Apa saja? Mari kita bongkar. Raket. Raket bulu tangkis awalnya terbuat dari bahan kayu. Pada dekade 60-an, raket bulu tangkis mulai dibuat dengan menggabungkan bahan kayu dan logam ringan. Memasuki dekade 70 hingga 80-an, para produsen raket membuat raket dengan bahan komposit karbon yang lebih ringan. Untuk membuat raket yang lebih kuat, produsen raket mulai membuat raket menggunakan gabungan serat karbon dan aluminium. Memasuki dekade 90-an hingga saat ini, hampir semua pemain bulu tangkis profesional telah menggunakan raket berbahan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Komposisi ini lebih kuat dan ringan dibandingkan bahan-bahan sebelumnya. Shuttlecock. Komponen penting dalam bulu tangkis adalah shuttlecock. Shuttlecock terbuat dari rangkaian bulu angsa alami yang disusun mengerucut. Dan bagian bawahnya berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Namun pada tahun 2021 mendatang, BWF akan menggunakan shuttlecock sintetis pada setiap turnamen yang mereka selenggarakan. Perbedaannya terletak pada bulunya terbuat dari bahan sintetis. Sementara komponen shuttlecock lainnya tak berubah. BWF mengklaim bahwa shuttlecock sintetis lebih tahan lama dan ekonomis dibandingkan dengan shuttlecock tradisional yang menggunakan dengan bulu alami. Aturan poin. Aturan perhitungan poin dalam bulu tangkis telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada sistem perhitungan klasik, penghitungannya berdasarkan sistem pindah bola atau hanya pemain yang melakukan servis yang dapat meraih poin. Satu set terdiri dari 15 poin untuk partai tunggal putra dan semua partai ganda. Dan 11 poin untuk partai tunggal putri. Pemain akan memenangkan pertandingan bila telah memenangkan 2 set permainan. Pada tahun 2002, perhitungan poin menggunakan sistem 5x7 poin. Sistem ini tetap menggunakan sistem pindah bola, hanya saja satu set permainan terdiri dari 7 poin. Dan pemain akan memenangkan pertandingan bila telah memenangkan 3 set permainan. Namun, sistem ini hanya digunakan selama 8 bulan, lalu kemudian kembali ke sistem penghitungan klasik. Pada tahun 2006, sistem klasik diganti dengan sistem rally 3x21 poin. Sistem ini menggunakan sistem rally poin atau lawan langsung memperoleh poin ketika pemain melakukan kesalahan. Satu set terdiri dari 21 poin dan berlaku untuk semua partai, di mana pemain akan memenangkan pertandingan bila telah memenangkan 2 set permainan. Lalu pada tahun 2014, BWF kembali merencanakan sistem poin baru, yaitu rally poin 2x21, 3x15, dan 5x19. BF menganggap bahwa sistem baru ini akan menjadikan bulu tangkis menjadi lebih menegangkan dan lebih seru, serta mengurangi lamanya waktu pertandingan. Namun, sistem ini belum diberlakukan karena mendapat banyak penolakan oleh para pemain. Challenge. Pemain bulu tangkis bisa mengoreksi keputusan hakim garis dengan meminta challenge. Dengan bantuan teknologi Hawkeye yang menggunakan 8 kamera berteknologi, pemain bisa melihat tayangan ulang untuk mengetahui apakah shuttlecock keluar atau masuk. Pemain memiliki 2 kali kesempatan untuk meminta challenge. Jika challenge yang diminta berhasil atau keputusan hakim garis salah, pemain masih memiliki 2 kali challenge. Namun jika challenge pemain salah atau keputusan hakim benar, kesempatan challenge-nya akan berkurang. Teknologi Hawkeye pertama kali digunakan pada kejuaraan Malaysia Open 2013 lalu. Sayangnya belum semua lapangan dilengkapi dengan teknologi ini. Sejauh ini, Hawkeye baru digunakan di lapangan utama atau TV court. Alat deteksi surface. Pada tahun 2018 lalu, BF mulai memberlakukan peraturan servis baru, di mana pemain yang akan melakukan servis untuk memegang kok setinggi 1,15 meter di atas permukaan lapangan. Peraturan ini berbeda dari peraturan sebelumnya, di mana pemain yang akan melakukan servis kepala raketnya tak boleh lebih tinggi dari pinggang pemain.
Nah, untuk melaksanakan aturan servis baru ini, BOF telah membuat sebuah alat deteksi servis yang akan mengukur ketinggian kolom dari permukaan lapangan. Wah, keren ya? Dalam pendengar setelah tadi, perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam dunia bulu tangkis. Sudah pada tahu kan? Oke, di bagian informasi kali ini semua bermanfaat. Dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.